Sejak serangan kelompok Hamas ke Israel pada Sabtu pekan lalu, hingga kini serangan udara dari Israel di wilayah Gaza masih terus berlanjut. Tak pelak, suara ledakan dan munculnya bola api masih jadi pemandangan yang memprihatinkan di tengah gelapnya kota Gaza pada Kamis 12 Oktober 2023 malam. Kini kondisi pun lebih memprihatinkan setelah warga Gaza harus menjalani hidup dalam keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh Israel yang dilaporkan telah memblokir semua pasokan bahan bakar, listrik, dan obat-obatan untuk memasuki wilayah kantong tersebut. Tim medis di Gaza juga mulai khawatir dengan jumlah korban yang terus meningkat sementara fasilitas rumah sakit sangat terbatas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan serangan di wilayahnya telah meratakan seluruh lingkungan dan menewaskan lebih dari 1.400 orang. Selain itu, lebih dari 340 ribu orang atau sekitar 15% dari populasi Gaza terpaksa mengungsi. Seruan perdamaian dan pengiriman bantuan pun mulai terdengar dari berbagai pihak. Selain itu, mereka juga berharap agar eskalasi konflik ini tak menyebar ke arah yang lebih luas.